Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 11 arti mimpi tenggelam, pertanda kamu alami stres. Setiap orang pasti pernah bermimpi saat tidur. Mimpi bisa dibilang merupakan suatu anugerah dalam hidup yang patut untuk disyukuri. Terkadang, beberapa orang pernah bermimpi bahwa dirinya tenggelam. Nah, pernahkah kamu mendapati mimpi tenggelam? Kebanyakan dari kita penasaran untuk mencari arti dari mimpi tersebut. Ada yang menyebutkan mimpi berkaitan dengan kondisi emosional manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, jika mengalami mimpi tenggelam dapat diartikan bahwa kamu sedang stres. Sebenarnya, mengartikan sebuah mimpi adalah hal yang subjektif. Banyak ramalan, arti, penafsiran yang memberikan penjelasan mengenai segala sesuatu yang menjadi makna dari sebuah mimpi. Namun, kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing individu. Lantas, apa sajakah makna mimpi tenggelam itu? Berikut penjelasan tafsiran mimpi tenggelam yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Arti mimpi berenang kemudian tenggelam, kamu akan memperoleh kekecewaan. Sang pemimpi akan mendapatkan kekecewaan yang tidak diduga. Kekecewaan tersebut bisa datang karena cita-cita atau harapan yang tidak terwujud. 2. Pernahkah kamu mendapati mimpi tenggelam di kolam renang? Mimpi ini memiliki arti yang baik untuk sang pemimpi. Mimpi tenggelam di kolam renang menandakan bahwa kamu akan mengalami hal yang baik, meski itu bukan sesuatu yang besar. 3. Bagi kamu yang pernah mengalami mimpi tenggelam tersapu oleh tsunami, mimpi ini cukup menakutkan, bukan? Mimpi tenggelam tersapu tsunami bisa berarti bahwa kamu memiliki rasa ketakutan yang besar. Mungkin ketakutan tersebut berasal dari masalah yang belum kamu selesaikan. Maka itu, kamu perlu menyelesaikan masalah tersebut segera. 4. Apabila kamu mendapati mimpi serupa, yaitu mimpi tenggelam tersapu ombak, artinya kamu sedang menghadapi situasi yang sulit. Hal ini menggambarkan bahwa sang pemimpi sedang mengalami situasi sulit yang datangnya secara tiba-tiba dan dapat mengguncang emosinya. Jika dalam mimpi tersebut kamu terlempar ke bebatuan, artinya ada perkataan seseorang yang membuatmu sakit hati. 5. Jika kamu mengalami mimpi tenggelam di sungai atau tengah lautan, itu berarti sang pemimpi sedang mengalami situasi yang kurang baik, di mana sang pemimpi sedang atau akan menghadapi suatu masalah yang besar. Hal itu membuat emosional sang pemimpi terganggu dan akan merasa kesulitan dalam menghadapinya. 6. Pernahkah kamu mendapati mimpi melihat orang tenggelam? Tak jarang sebagian orang akan mengalami mimpi ini. Jika dalam mimpi ini kamu menolong orang yang tenggelam, itu berarti suatu pertanda baik yang akan datang padamu. Bisa jadi adanya peningkatan pada kinerja bagi orang yang mengalami mimpi tersebut. 7. Mimpi melihat kapal yang tenggelam. Ini berarti akan ada hal buruk yang akan menimpa sang pemimpi. Mimpi ini menandakan bahwa dalam waktu dekat, orang yang memimpikan hal tersebut akan alami rusaknya hubungan rumah tangga dengan pasangan. Perlu diketahui jika kamu mendapati mimpi melihat kapal tenggelam, perbanyak doa agar diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. 8. Arti mimpi tenggelam tapi berhasil selamat. Artinya bahwa sang pemimpi bisa melewati masalah besar yang sedang menimpanya. Hal itu tentunya menjadi kabar baik untuk seseorang yang memimpikannya. Tenggelam di dalam air bisa diartikan sebagai kondisi emosionalmu yang terlahir kembali. 9. Saat kamu bermimpi tenggelam dalam lumpur hidup, tampaknya harus berhati-hati. Mimpi ini menandakan bahwa kamu akan mengalami kondisi keuangan yang buruk. Kamu harus pintar dalam mengelola keuanganmu. Hal terburuknya adalah kamu akan terlilit hutang dan tidak sanggup membayarnya. 10.
Bagi kamu yang pernah mengalami mimpi mencoba untuk menenggelamkan temanmu, itu menandakan bahwa sang pemimpi sedang mengalami ketakutan terhadap orang tersebut. Bagi orang yang menaruh curiga, tindakan kecil dapat menyebabkan rasa tidak aman. Berusahalah untuk segera menyelesaikan masalah dengan orang lain, sehingga kamu dapat beristirahat dengan tenang tanpa takut akan pengkhianatan di masa depan. Jika kamu memiliki unek-unek untuk diselesaikan dengan seseorang, cari cara yang paling seimbang dan masuk akal. 11. Arti mimpi menenggelamkan anak kecil mewakili kekhawatiran. Mimpi ini lebih umum dialami bagi mereka yang memiliki anak kecil di sekitarnya. Orang dewasa cenderung berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan selalu terjadi pada anak kecil, sehingga rasa takut ini bergema dalam mimpi. Demikian 11 arti mimpi tentang tenggelam. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda mengenai mimpi ini. Dan jika ada mimpi yang ingin Anda tanyakan, silakan kirimkan di kolom komentar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.